Ular. Ndi? Ini kok Pak mumpuk, Pak. Oh iya. Ageng to, Pak. Okay, guys. Welcome to this channel. Of course, still on the channel. Laring Kelen Hunters, Indonesia for official YouTube. It is media sharing. Share information and story about Comunitas, the entire archipelago in slopes Mount Kelen Kediri Regency East Java Indonesia. Like, comment, share and subscribe anywhere. Arai nanti di. Rene tarai. Dugi dah sini kene. Pulau no pola ni gua. Betul kau beratur. Betul betul. Apa ni? Apa angin tengah di mana ni gua? Beracun ni gua. Betul. Kesan ni mawon. Jering mak nomor ku. Oh betul. Nomor apa? Betul sehati balik lagi cakap dia mbak. Gila ni je. Iya gitu. Loro tu. Capek angin. Loro tu. Situ kau isu. Betul nungker kan? Dua apa yang nungkar itu? Dua bawa nih, gue gila pak. Kepo angin, kita mau nopo. Tapi di bawah saking berikil pak. Gue entah saking berikil. Pakar biasa temen iki. Oh biasa temen iki? Tinggi, gue betul temen iki. Ya Allah ya Rahman. Ini fenomena yang luar biasa nih guys di Punden Mbah Kundisari yang. Ada ular. Namanya ular apa pak tadi? Ular tapak angin. Ular tapak angin. Gila pulau nih guys. Jangan di bulu mas ya. Gih, gih pak, siapa? Seperti air gitu. Nungker nih kau nembakan? Ayo, seperti air. Kita dasi nih di. Dasi itu, kau gila pak Beo. Gelap, ularnya gelap ya kan? Enggak itu. Iya, di samping itu ya. Nah itu ular, itu namanya ular tapak suci. Ular tapak angin, tapak suci, tapak suci. Di. Iku. Kita percaya. Orang ini kuno. Beruang mulai percaya. Lihat lagi pan. Oh, jadi loro tuh percaya jadi. Katanya ini masih terus tapi. Kita panggil. Iji peluru, satu panjang tu. Tapi tak berbisa jadi. Eh, ya Allah tak berbisa. Kira si bapa itu tidak berbisa cuma itu ada kelihatan cuy. Ngemut tu nih loro kok. Terdapat ular dapat. Ini mau berdebat. Ular tapak angin. Ular tapak angin terdapat di. Itu loh dari atas kelihatan. Mungkin dah sih nih kini dah sih yang dibuat dah. Mana dah sih? Mungkin dah sih. Cukup ya Ubi. Kenapa? Kita menang. Hilang lah, Pak. Hilang lah, Pak. Hendra, iwak, nerek. Luar biasa, guys. Fenomena. Pohon beringnya besar banget guys. Tuh. Gitu. Banyak ziarah juga malam ini. Apa? Siji. Iki jenenge Mbah Kundisari ya sing iki. Ini baru disari guys, baru direnov lagi guys. Dulu ada di sebelah sini, ini dipindah cungkupnya berarti. Cungkupnya dulu di situ, sekarang pindah di sini. Cungkup beda. Berarti ada perbaruan bang? Nih. Sudah lama nggak kesini? Ya udah hampir. Satu tahun ya? Satu tahun kita nggak kesini ya. Ternyata di sini banyak sekali perubahan. Jadi, nah di situ juga ada. Oh, situ juga. Betul. Soteng, 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 itu berikutnya. Soteng, 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 soteng,
Ini orangnya namanya Mas siapa? Mas Jubung. Mas Jubung. Anjay. Wis. Kaleh buyon. Para kita semuanya silakan. Iya. Kalau mau tawa usulan, mau wasilah bisa di sini juga. Ini Kudisari, ya. Ada Haryo Prono Setiko atau Syekh Abdurrahman Nawawi. Terus ini ada Sayyid Abdurrahman kalau tidak salah. Ya, Jirat Sayyid Abdurrahman Zain Karim Al Hadrami. Jadi ini berarti dari Yaman, guys. Al Hadrami berarti Yaman. Al Hadrami. Iya, Ki Tunggul Sekti Yudo Kusumo. Kita lebih dekat sama ya. Ini agar saudara-saudara bisa membaca lebih dekat ini ya. Nah, ini kita Sirat Sayyid Abdurrahman Zain Karim Al Hadrami. Jadi dari Yaman. Atau yang sering disebut dengan Ki Tunggul Sekti Yudo Kusumo. Ki Tunggul Sekti Yudo Kusumo. Jadi yang dibilang ini nasabnya Kanjeng Nabi ya, ini Sayyid ini. Ini masih deket. Ada Sayyid ya Abdurrahman. Ini masih dekat ya. Sekali dengan Nabi pemirsa. Dan ternyata ini cucunya berarti. Cucunya ya. Oke, ternyata di Jawa pun banyak sekali ya keturunan Nabi. Banyak. Jadi makanya kita tidak heran kalau di Jawa ini orang bilang Nabi itu seperti orang Jawa. Betul di sini ternyata. Ini Mbah Kiai Abu Talkah. Pohonnya tua sekali ini. Pohon pal apa? Kamboja tua ini. Kalau lihat ukuran pohon kamboja ini berarti memang tua ini. Jadi sudah jarang sekali pohon kamboja yang besar ini di makam-makam di Pesarian itu jarang sekali. Waduh. Melekan lo. Di sini ada rutinan malam Jumat Pon ya. Itu ada Kyai Haji Masum Syafaat dari Bonsari. Oke, sekian perusahaan kita di Punden Mbah Kundisari ya, yang ada di Dusun Ladek ya. Kecamatan Kempung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Mantap. Masih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.